Oke, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil. Jadi di video kali ini saya mau ini membuat kolam terpal, teman-teman. Jadi di sini sudah ada galian, dan galian inilah rencananya mau dijadikan kolam terpal, ya, Pak ya. Iya. Tadi teman-teman saya dibantu bapak mertua saya nih yang gali pertama kali. Iya. Karena tadi tuh rencananya mau dijadikan septi tank lah, tapi karena ini terlalu besar. Jadi kita besok kita gali lagi untuk septic tanknya, ini kita jadikan kolam itu, kolam terpal. Karena saya tuh sudah lama, udah hampir 2 minggu beli terpal untuk bikin kolam, tapi belum sempat teman-teman. Dan ini kebetulan teman-teman dari gali sama abah. Jadi sore hari ini kita langsung bikin kolamnya. Dan kayak dibantu Bang Deka. Dan sekarang langsung aja saya siapkan alat-alatnya apa aja, Bang Deka, alatnya? Pukul besi ya? Mungkin pukul besi, terpal. Ini paling kita tutup dari atas aja gini. Bawahnya nggak perlu tiang-tiang lagi. Oh, nggak perlu ya? Enggak. Oke, langsung kita ambil terpalnya. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini dia alat-alatnya yang digunakan untuk membuat kolam terpal, teman. Yang pertama itu saya punya terpal hitam. Ini kalau menurut penjualnya katanya ini bisa untuk jadikan atap ataupun kolam, teman-teman. Jadi 4 meter. 4 meter. Panjang kan 6? Kok mana? 4 panjangnya. Nah, teman-teman, jadi tujuan saya untuk membuat kolam terpal ini adalah untuk cadangan air. Karena di sini itu mumpung sekarang itu musim hujan, teman-teman, jadi kesempatan kita untuk menampung air hujan. Jadi kalau sudah musim kemarau, jadi kita ada tampungan air untuk sementara. Tapi nanti ini kalau sudah pondok udah jadi, halaman sudah siap, kita akan upgrade, teman-teman. Jadi kolam permanen. Thank you.
mantap ya. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini pembuatan kolam terpal untuk penampungan air hujan sudah selesai, teman-teman. Tapi ini belum 100% selesai dikarenakan kita butuh lagi untuk membuat pagar di pinggirnya, teman-teman. Kita akan bikin pagar lagi menggunakan papan kurang lebih 1,5 meter. Jadi, teman-teman, video ini sampai di sini dulu. Alhamdulillah ini pembuatannya sudah selesai.
Tadi saya itu dibantu sama bapak mertua saya gali tanahnya, gali kedukan ini, lubang ini, teman-teman. Alhamdulillah. Dan juga saya dibantu sama Bang Deka. Halo, teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang Bang Wirta udah ada tempat untuk menada air hujan, teman-teman. Ya. Jadi dadakan pembuatannya tadi rencananya mau bikin subsi tank, teman-teman, tapi karena terlalu besar dibuat untuk menadah air hujan. Jadi di sini itu karena airnya itu terbatas. Jadi apa untuk menadah air hujan itu sangat dibutuhkan sekali gitu, Bang Wirta. Iya. Sebenarnya teman-teman ini sudah lama sekali pengen bikin ini. Udah 2 minggu bah saya beli ini, tapi belum sempat-sempat, jadi tadi itu kebenaran sekali. Kita lihat, wah ini kalau untuk subsi tank terlalu besar, jadi ini kolam aja, jadi saya buat kolam. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk Bang Deka, ya, Abah, jadi mungkin kedepannya Abah ini mungkin akan membantu di sini, Pak ya. Jadi kita mungkin Abah nanti akan sering-sering masuk video kita, karena kita akan beraktivitas di pondok ini. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan apabila di dalam pembuatan kolam terpal ini ada kekurangan, kalian bisa tinggalkan saran atau kritik kalian di kolom komentar, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Apabila kalian suka, jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.